Halo guys, balik lagi di channel ini, gue Michael, dan di video kali ini gue bukan mau meng-unboxing suatu barang atau mereview suatu gadget, tapi gue mau bikin, kayak daily life gue aja sih sebenarnya. Kan yang seperti gue bilang nih di awal, bahwa channel ini tuh nggak cuma review gadget dan bahas tentang teknologi. Nah, di kali ini tuh gue mau bahas tentang daily life aja, cuma ya yang simpel-simpel aja lah. Jadi kemarin tuh gue nemu hard disk lama gue, dan akhirnya gue buka nih si hard disk itu, dan di situ isinya ada video lama gue gitu loh, video zaman kuliah. Dan waktu itu tuh pas kuliah kita satu grup berempat disuruh bikin campaign gitu loh. Nah, kita berempat tuh kan diskusi dan akhirnya menentukan kita mau bikin campaign apa. Akhirnya bikin smartphone addiction campaign. Jadi kayak ketagihan main HP gitu, itu kan satu yang gak baik juga ya sebenarnya ya. Ya mungkin ada smartphone-smartphone-nya, ada gadget-gadgetnya, ya barangkali ada inilah ya, sangkut pautnya lah sama channel gue. So, kita langsung lihat ke videonya aja deh. Gue liatnya aja pas pertama kali, kayak ke flashback dan ngakak-ngakak sendiri dulu. Ngakak-ngakak sendiri gitu loh, dulu gue pernah kayak gini gitu loh ternyata, pernah bikin video ini gitu loh. Kita langsung lihat videonya aja ya. Nama gue Steven, tapi biasa gue dipanggil Sio. Gue sama handphone itu. Nah, jadi ini tuh teman gue namanya Acok, tapi tetap aja yang dubbing suaranya gue. Setiap kali gue lagi main HP, selalu aja ada yang ganggu. Contohnya hari ini. Nah, ini namanya Sabrina, guys. Nyuruh gue pergi ke pasar, gara-gara suruh nyokap. Iya, ntar. A few moments later. Nah, jadi di video ini tuh kayak awal-awalnya tuh si Acong ini tuh main HP terus kerjaannya, guys. Dan nanti bakal ada momen dimana video ini di flashback ke belakang dan dia berubah menjadi anak yang baik. Nah, di sini dia masih jadi anak yang dimana-mana main HP terus, dan akhirnya sampai nabrak temen gua ceritanya, si Klaus. Nah, ini dia Klaus. Marah-marah tapi sambil senyum, lihat dah. Nah, ini flashback yang tadi gue bilang. Ini video yang baik-baiknya ceritanya nih. Jadi bangun pagi, dia langsung siap-siap, gak main HP. Dia langsung bangun, siap-siap, cuci muka, segala macem. Nah, ini dia. Kayak boy band Cina gitu kan. Modelan odol yang dilipet-lipet gitu kan belakangnya. Gak mau rugi gitu, irit banget tuh. Ya, jadi kalau kalian mungkin lihat video ini sedikit shaky-shaky gitu ya, ini karena gua nggak pakai gimbal, jadi pakainya handheld doang. Dan ke tangan gua belum cukup stabil sih buat ngegerakin handheldnya itu. Biasa cewek tukang marah-marah, guys. Nah, jadi ini ceritanya pas ngumpul-ngumpul, sekarang si Acong ini udah nggak main HP terus lah, dia mau join-join sama kita. Dan lihat dah, gue di situ gendut banget, parah. Nggak ngerti lagi, kelas gue mungkin di situ 85 ya. Parah, nggak ngerti lagi, malu gue punya badan kayak gitu. Ya, jadi seperti campaign-campaign lainnya, kita punya kayak apa ya, slogan, motto,
atau apalah gitu. Nah, motonya kita tuh kayak put your heads up and phones down gitu. Ya, jadi itulah video campaign yang gua sama grup gua, teman-teman gua buat. Ya, semoga ada manfaatnya buat kalian. Ya, kalau nggak ada, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen dan subscribe, karena semua support kalian sangat membantu gua untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. So, thank you and see you in the next video.